Halo, sahabat CCTV, cari cara televisi. Jumpa lagi bersama saya, masih di Ragam Otomotif. Saya akan memberikan tips bagaimana caranya menemukan nomor rangka dan nomor mesin pada motor Yamaha R15 V2. Oke, teman-teman semua, jangan kemana-mana. Saksikan terus video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and comment. Oke, sahabat CCTV, jadi permasalahan kita pada saat mencari nomor rangka nomor mesin itu biasanya pada saat kita akan membayar pajak 5 tahunan. Nah, bagi teman-teman biasanya akan dibantu oleh petugas Samsat untuk care atau cek fisik dari kendaraan kita. Nah, teman-teman semua, dalam melakukan pajak 5 tahunan kita biasanya akan melakukan cek fisik. Kadang-kadang ada sebagian dari kita yang kesulitan menemukan nomor rangka dan nomor mesin pada motor kita. Nah, salah satunya motor R15 ini. Nah, kalau mau tahu di mana posisi dari nomor rangka kendaraan ini terletak. Ini ada di bagian stang sebelah kanan, turun ke bawah. Nah, itu kelihatan. Nah, ini adalah nomor rangka dari motor Yamaha R15 V2 ini. Jadi ada di bawah stang, tepatnya di bawah speedometer. Nah, teman-teman, untuk tahu di manakah nomor mesinnya? Nomor mesin dari kendaraan ini letaknya ada di bagian bawah blok mesin. Nah, jadi teman-teman semua, ini adalah nomor mesin dari motor ini. Jadi di sebelah kiri bagian bawah blok mesin. Oke, teman-teman. Jadi itu adalah salah satu tips yang saya berikan, yakni bagaimana caranya menemukan nomor rangka dan nomor mesin pada motor Yamaha R15 V2. Oke, bagi teman-teman, selamat beraktivitas, semoga selalu sehat. Dan apabila teman-teman semua terbantu oleh channel ini, silakan support dengan klik tombol subscribe, subscribe, like, comments. Oke, teman-teman semua, sampai jumpa lagi di CCTV atau cari cara televisi pada konten bermanfaat selanjutnya. Oke, sampai jumpa.